Halo, salam sahabat Ordinary Pro. Kembali kita pada kesempatan saat ini. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan tontonan kita, saya sarankan jangan lupa klik tombol like dan subscribe yang ada di layar kalian masing-masing. Sahabat Ordinary Pro, saat ini kita akan membahas mengenai seputar negara Georgia. Oke sahabat Ordinary Pro, langsung saja kita ke topik pembahasan. Satu, letak Georgia. Georgia adalah sebuah negara di Eropa Timur, bekas republik di Uni Soviet. Negara ini berbatasan dengan Rusia sebelah utara, Turki dan Armenia di sebelah selatan, serta Azerbaijan sebelah tenggara dan Laut Hitam di sebelah barat. 2. Bentang alam. Georgia adalah negara yang terkenal dengan pegunungannya yang memesona dan puncak-puncak gunungnya yang diselimuti salju. Tinggi beberapa gunung di sana mencapai 4.500 meter. Secara geografis, negara ini dibagi menjadi dua, yaitu Georgia Timur dan Barat. Keduanya terdiri dari beberapa wilayah. Setiap wilayah memiliki iklim, kebiasaan, musik, tarian, dan makanan yang beda-beda. 3. Mata uang. Negara Georgia memiliki nama mata uang, yaitu lari, atau disingkat gel. Mata uang ini secara resmi digunakan sekitar tahun 1995 silam, di mana sebelumnya negara ini menggunakan mata uang rubel. 4. Agama. Mayoritas agama penduduk negara Georgia beragama Kristen Ortodoks. Sekitar 10% lainnya adalah umat Muslim. 5. Mata pencaharian. Banyak penduduk Georgia bekerja di bidang pertanian, khususnya pertanian anggur. Belakangan, bidang pariwisata juga ikut meningkatkan perekonomian Georgia. 6. Makanan tradisional. Di Georgia, roti selalu tersedia di meja makan. Roti khas Georgia dipanggang di oven yang terbuat dari tanah liat. Serta sejak dahulu, orang Georgia membuat minuman anggur yang difermentasikan dan disimpan di goji tanah liat. Demikian pembahasan kita, sahabat Ordinary Pro. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel Ordinary Pro. Salam sahabat Ordinary Pro.